Aksi donor darah aparatur sipil negara, pemerintah Aceh terus membuahkan hasil. Sejak program tersebut digagas akhir Mei lalu, pemerintah Aceh telah berhasil mengumpulkan 3.560 kantong darah. Angka 3.560 berhasil dicapai setelah suksesnya aksi donor darah hari Selasa, 11 Agustus 2020, yang menyasar para pegawai Dinas Pengairan Aceh. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, bersyukur atas penambahan 42 kantong darah dari para pendonor di Dinas Pengairan Aceh dalam update harian hasil donor darah ASN Selasa 11 Agustus 2020 sore. Aksi donor darah ASN yang digagas PLT Gubernur Aceh itu telah ditetapkan sebagai agenda tetap seluruh satuan kerja perangkat Aceh dengan sistem donor bergilir. Iswanto menjelaskan, program yang dikawal langsung Sekda Aceh itu dilahirkan sebagai upaya pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan darah PMI Kota Banda Aceh.